pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo Social Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Nah, di live kali ini saya akan membuat sesuatu yang beda nih Social Lovers. Kali ini saya akan membuat burger izumi. Jadi kita nggak menggunakan roti seperti roti burger biasa. Kita menggunakan mie sebagai bahan bannya. Yuk langsung aja kita bahan-bahannya kita lihat semuanya. Yuk. Yang pertama di sini ada untuk bahan daging burgernya, yaitu 200 gram daging pepelan yang sudah dihaluskan. Lalu 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 sendok teh garam. 1/4 sendok teh merica bubuk. 1/4 sendok teh penyedap rasa. 100 gram tepung sagu. 1 butir telur. 50 ml air es. 1/2 sendok makan bawang merah goreng. Dan di sini sudah ada 200 gram mie telur yang sudah direbus. Nah, untuk Social Lovers jangan lupa ya absen, karena kita mau tahu nih Social Lovers dari mana aja yang nonton live kita kali ini. Dan juga kalau misalnya Social Lovers ada yang mau tanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Yuk langsung aja kita buat. Ayo, aku mau nanya nih, mie itu pakai mie apa ya? Kita kali ini pakainya mie telur. Tapi kalau Social Lovers mau coba kreasikan dengan mie lainnya, itu juga bisa banget. Di sini kita buat daging burgernya terlebih dahulu ya, Social Lovers. Di sini kita campurkan semua bahan daging burgernya. Nah, tadi itu kan ini daging tetelan ya kak ya, yang dihaluskan. Ya, kenapa harus daging tetelan ya kak? Kalau daging lain bisa nggak? Di sini kita menggunakan daging tetelan karena daging tetelan ada lemaknya, jadi si lemaknya itu yang membuat daging burgernya nanti lebih juicy. Jadi kalau misalnya ketinggalan bisa lihat resepnya di mana ya kak? Nah, kalau misalkan Social Lovers ketinggalan resepnya bisa dilihat di website kita di sajiansedap.id. Udah ada yang absen belum nih kak? Oh, udah banyak yang nanya kak, hari ini lagi bikin apa sih? Hari ini kita bikin burger izumi. Tapi kalau biasanya burger itu pakai roti. Tapi ini pakainya mie ya kak ya? Iya, kali ini kita pakainya mie, nggak pakai roti seperti burger biasa. Ini tadi harus masukin bahan apa aja nih kak, pada nanya ini. Ini kita sudah masukkan si bawang putih yang dihaluskan, daging tetelannya, lalu telur, penyedap rasa, garam, dan merica. Ini kita aduk-aduk dulu. Oh ya nih, udah dapat salam nih kak dari Surabaya. Halo Surabaya. Nah terus ada juga salam dari Bali nih kak. Halo Bali. Terus ada yang nanya nih kak, hari ini tuh lagi bikin burger ya? Iya, kita hari ini lagi bikin burger. Nah ini burgernya tadi bahan-bahannya apa aja ya kak? Di sini kita baru mencampur si daging tetelan yang sudah dihaluskan, bawang putih yang sudah dihaluskan, terus ada garam, merica, dan penyedap rasa. Sama 1 butir telur yang dikocok lepas. Jadi ini gampang banget bikinnya ya kak? Iya, karena bahan-bahannya juga ada di rumah ya. Dan yang pasti ini tuh anak-anak pasti suka banget. Nah ini pas banget nih buat Sase Lovers yang di rumahnya nggak ada ban, jadi bisa diganti pakai ini ya kak. Iya, betul banget. Oh ya, untuk teman-teman Social Lovers yang di Facebook, kita minta maaf ya karena sebelumnya live-nya terputus. Nah, jadi ini kita lanjutkan lagi. Di sini kita udah
mencampur bahan-bahan untuk buat burgernya. Ada daging tetelan yang sudah dihaluskan, bawang putih, garam, merica bubuk, dan penyedap rasa sama satu butir telur. Nah, di sini kita campurkan sagunya. Tapioka boleh nggak sih? Bisa juga, itu bisa jadi salah satu alternatifnya. Ini kita aduk lagi. Tadi sosa lovers yang di Facebook, kalau ketinggalan tenang aja, nanti video lengkapnya akan kita upload di channel YouTube Sajian Sedap ya. Jadi bisa ditonton ulang. Dan resepnya ada di mana nih, Kak Indri? Resepnya ada di website kita di sajiansedap.grid.id. Sana juga selain ada tips, ada resep memasak, ada juga tips dan info memasak juga nih, Sasa Lovers. Nah, jangan lupa di subscribe ya, Sasa Lovers, karena setiap harinya kita update video-video terbaru. Betul. Nah, ini ada yang absen nih dari Nunu Kayu di Instagram dari Bojonegoro. Halo Bojonegoro. Nah, buat Sasa Lovers yang udah nonton, jangan lupa ya ajak teman, keluarga, saudara, semuanya untuk ikutan nonton live kita kali ini, karena kita masih di awal banget nih, masih panjang. Burger ibunya. Betul banget ya. Jadi pokoknya jangan takut ketinggalan karena nanti ada videonya lagi di-share di channel kita. Jadi buat teman-teman yang tadi ketinggalan, hari ini kita lagi bikin burger ibumi. Ada yang salam dari Widuri, Kebumen hadir, Kak. Halo Kebumen. Oh ya Kak Indri, kalau selain nanya-nanya tentang burger ini, boleh nanya tentang masakan lain gak sih? Boleh banget, nanti kita akan coba bantu jawab ya, Sasa Lovers. Terus ada dari Fornik _ Dengar, halo Sukabumi hadir. Halo. Nah ini kita masukkan airnya sedikit-sedikit sambil kita aduk rata ya, Sasa Lovers. Kenapa kan masukin airnya tuh sedikit-sedikit, Kak? Kenapa nggak langsung aja gitu? Nah ini biar dia lebih mudah tercampur ratanya. Kalau langsung banyak bisa juga nanti kebanyakan si airnya. Jadi lebih baik kita masukkan sedikit-sedikit dulu. Sambil diukur juga ya. Iya, benar banget. Dan maksudnya juga kadang kalau langsung dituang jadi ngasep gitu ya, Kak ya. Nggak bisa bikin dia nyatu gitu sama adonan dagingnya. Terus ada yang absen dari Lampung ikutan nih, dari Muhammad Ahtar. Terus ada Yas _ Ara, Jogja hadir juga. Halo Jogja, halo Lampung. Terus dari teman kita di Facebook, ada yang dari Bali, ada yang dari Bekasi. Halo, nonton live kita sampai selesai ya. Oh ya Kak, kalau live kita tuh biasanya kapan aja sih? Kita mulai sekarang live-nya dari Senin sampai Jumat. Jadi biasanya sih setiap sore gini ya, Sasa Lovers. Setiap hari nih ya, Sasa Lovers. Terus ada juga yang absen dari Fitria Ziza 24 Kalimantan Timur hadir, Kak. Halo Kalimantan Timur. Terus ada juga dari Pasuruan nih teman kita di Facebook, Amel _ Saza. Terus ada V _ Matilde dari Sidoarjo hadir, halo. Ada Pemantang Siantar, wah jauh-jauh banget nih yang nonton kita. Boleh lo nanya-nanya sama Kak Indri, nanti langsung kita jawab. Ada dari Medan, halo Medan. Dari Mary _ Gracia _ Nasution, halo. Nah ini langsung bisa kita cetak di rumah. Kalau misalnya gajarinya bisa pakai tangan langsung gak sih, Kak? Bisa juga. Cuma kalau pakai jaring ukurannya lebih sama ya, ya. Jadi anak-anak gak mungkin berbeda gitu yang oh ini tuh gede. Dan rasa nih semuanya bakalan dapet nih. Ada dari Aziza Andrian 589 dari Jember, halo. Terus ada dari Ardian Di, salam buat kakak-kakak yang ada di Sajian Sedap, halo. Ada yang dari Melissa Aziz Santoso, Kebayoran hadir, tapi kalau nontonnya tenang aja, yang telah nonton itu bisa dilihat lagi di channel YouTube Sajian Sedap. Iya betul banget. Nah ini kita bisa langsung ditaruh di pan seperti ini. Terus dipadatkan ya.